Usai perpanjang kontrak dengan Taisei Marukawa, kini PSIS Semarang dikabarkan tengah mengincar penyerang asing PSM Makassar. Diketahui pemain asal Jepang Taisei Marukawa diperpanjang kontraknya oleh PSIS Semarang hingga 2025. Tak hanya Taisei Marukawa, PSIS juga dekati pemain asal Jepang lainnya. Pemain tersebut adalah Kenjo Nambu, penyerang sayap berusia 30 tahun milik PSM Makassar. Kabar tersebut diketahui dari akun Instagram bursa transfer @gosipbola pada 24 Maret 2023. Tertulis di akun Instagram @gosipbola, rumor PSIS Semarang dikabarkan tertarik dengan Kenjo Nambu. Diketahui dari transfer market, Kenjo Nambu berusia 30 tahun telah memainkan sebanyak 28 pertandingan bersama PSM Makassar. Dari 28 pertandingan, Kenjo Nambu telah berhasil mencetak 8 gol dan 2 assist. Diketahui kontrak Kenjo Nambu bersama PSM Makassar akan berakhir pada akhir musim ini. Sehingga apabila PSM Makassar tidak melakukan perpanjangan kontrak, maka peluang PSIS Semarang untuk mendatangkan pemain seharga 3,48 miliar itu sangat terbuka lebar. Patut dinantikan akankah PSIS Semarang akan merekrut Kenjo Nambu pada bursa transfer musim depan.